Ini terjemahannya nanti naskahnya dirupa gitu. Karena wala, kalau wala itu berarti janganlah ada danya gitu. Dan janganlah kamu jadikan Tuhan dalam sumpahmu akan menjadi halangan untuk berbuat baik. Mematuhinya dan menegakkan perdamaian di antara manusia bahwa Tuhan itu Maha Esa. Karena Tuhan itu adalah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia itu hanya dapat mengetahui dari kata dan perbuatan seseorang. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam diri kita, teman-teman, saudara. Dan Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang disimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya nanti pertanggungjawaban akan saudara berikan. Sekarang ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Kalau yang kepala desa kendayakan sebutkan, yang belum jadi sebutkan ya. Saya ulangi lagi, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa Kendayakan, selaku kepala desa Gedung Jati, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai konstitusi negara serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Rohaniwan, disilakan kembali ke tempat.